Sementara itu, pemirsa, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang tengah menunaikan ibadah puasa, Nahdlatul Ulama Peduli Kabupaten Pati membagikan ratusan takjil kepada masyarakat yang melintas di depan kantor PCNU setempat. Inilah aksi nyata para relawan NU Peduli Pati membagikan ratusan takjil untuk menu berbuka puasa. Para relawan membagikannya kepada para pengguna jalan yang melintas di depan kantor PCNU Pati. Bendahara NU Peduli Pati Edi Siswanto mengatakan, pihaknya membagikan 300 hingga 500 takjil setiap harinya di bulan Ramadan. Pembagian takjil dimulai pukul 4:30 sore hingga takjil habis. Biasanya pihaknya hanya butuh 20 hingga 30 menit untuk membagikan takjil sampai habis. Edi menambahkan, pembagian takjil ini sebagai wujud spirit berbagi di bulan suci Ramadan. Apalagi di bulan suci ini pahala amal kebaikan akan dilipat gandakan. Harapan kami dengan berbagi takjil ini bisa memberikan support kepada warga Pati untuk bisa ikut berbagi sebagai spirit dalam berbagi di bulan Ramadan ini. Sementara itu, dana untuk pembagian takjil dijelaskan berasal dari internal PCNU Pati serta donasi dari masyarakat. PCNU Pati juga membuka open donasi kepada masyarakat umum. Oksanu Rajai, Simpang 5 TV, melaporkan.